sekarang itu terkait teknologi gitu ya. Kenapa digital psikologi ini penting? Karena semakin kesini perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu adalah OTT ataupun aplikasi ataupun startup teknologi seperti Gojek, OVO, segala macam itu, saya yakin predik kedepannya akan terus bermunculan. Apa impact-nya? Ketika perusahaan teknologi itu bermunculan, berarti kan dia punya ikatan komunikasi langsung dengan konsumennya. Dia bisa mempelajari behavior konsumennya. Kenapa? Karena konsumennya menggunakan aplikasi itu. Ini nggak terlepas dari telekomunikasi ya. Semualah, Facebook, sosial media, segala macam seperti itu. Nah, kalau misalnya trennya seperti itu, berarti kita harus lebih bisa memahami konsumen itu seperti apa. Karena kalau kita nggak ngerti konsumen itu seperti apa, dia akan pindah. Konsumennya gini nih, kita cuekin dia pindah, ya kan? Jadi kita harus terus nih, lo itu 24 jam sama gua, gitu loh ini ya. Nah, terkait dengan perusahaan ini, itu prediksi saya adalah ke depan yang akan dibutuhkan oleh industri. Nggak cuma di telekomunikasi ya, tapi anything perusahaan yang sifatnya adalah teknologi gitu ya. Misalnya kayak ya ruang guru atau apapun itu pasti butuh digital psikologi ini. Kenapa? Dia harus tahu nih behavior konsumen seperti apa, motivasi seperti apa. Karena kalau dilakukan motivasi itu dicari lewat survei konsumen, lama tuh. Karena sekarang itu persaingan ketat, bukan dalam hal berbicara yang besar ngalahin yang kecil, tapi yang cepat ngalahin yang lambat. Yang kecil pun kalau dia cepat bisa ngalahin yang gede loh, seperti itu. Nah, sekarang inovasi-inovasi inilah yang bisa kita kembangkan. Misal gini, dulu saya pengen tahu tuh motivasi konsumen, kenapa dia nggak beli-beli barang kita, butuh survei lama. Nah, dengan ada jurusan ini, mungkin seminggu ataupun tiga hari tahu nih Pak, saya dapat nih Pak motivasinya kenapa dia nggak beli barang kita. Oh, dia ada udah gunakan brand lain seperti itu, ataupun dia udah punya beli merek lain segala macam seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah kalau saya kaitkan dengan industri ya, yang akan diperlukan oleh industri gitu. Saya butuh cepat untuk penganalisa itu gitu loh. Kenapa? Karena kompetisi di luar sana ketat banget nih. Meleng dikit udah ditikung sama kompetitor seperti itu. Itu sih paling.